Saya cuba dapatkan juga sikit pandangan daripada bekas pengendali pasukan remaja negara satu ketika dahulu, iaitu Datuk Haji Ahmad Syafie yang secara kebetulan berada di talian. Tadi Ridu dan juga Razib ada menyentuh sedikit tentang pool of players. Mungkin Datuk boleh memberikan sedikit pandangannya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan Formasi. Buat kali yang pertama, Datuk. Ya. Okey, sekarang ni yang dia dibincangkan antara isu untuk pasukan remaja adalah mengenai talent dan juga prestasi daripada pemain-pemain remaja yang nampak gap dia, jurang yang begitu besar apabila mereka bermain dalam pasukan remaja dan juga di peringkat antarabangsa, Datuk. Pandangan anda? Saya macam ni lah, saya ingat ni dari sana. Saya nampak pada pemain-pemain kita ni, saya tak pasti. Dulu bila kita main bola, kita ingat nak main untuk yang peringkat tertinggi sekali. Okay. Jadi sekarang peluang-peluang kita dah ada, saluran-saluran kita dah ada, platform kita dah bagi, kita bagi dengan adanya pertandingan-pertandingan peringkat umur ni, inilah peluang-peluang bagi pemain-pemain remaja kita untuk merebut, bagi mewakili ataupun mencapai hasrat untuk mewakili peringkat setinggi sekali. Saya buat heran apabila kita dapati pemain-pemain kita macam tak mau ambil peluang ini. Jadi saya rasa itu tak patutlah. Main bola tekan, main bola di tempat dia saja. Jadi bagi saya, masa dulu saya ingat lagi masa saya bawa tim tim Harimau kita ni tim nombor 2 lah. Tim nombor 2 lah. Tim nombor 1 kita ada. Tim Harimau. Kemudian saya bawa juga pasukan-pasukan bawah 18, bawah 17, bawah 16 di peringkat FM ni. Saya panggil dia orang datang. Kerana dia orang ingat, kerana pada waktu itu saya masih ingat lagi ada beberapa pemain remaja kita ni. Dia kalau boleh main bagi Harimau, dia seronok. Betul. Dia main Harimau. Dia masih ingat lagi kata-kata beberapa pemain pada waktu itu. Dan kita punya tempat dengar kita waktu itu pun bukan macam mana sangat. Kita duduk di kampung pandan je. Kita punya den, kita punya rumah, kita punya apa, tempat latihan kita di kampung pandan je. Okay. Kita buat latihan di situ. Okey, Datuk. Saya ingat. Alright. Kita ada dua tournament yang besar selepas ini pada bulan Mac nanti dan kemudiannya pada hujung tahun untuk SEA Games. Kita nak cari kemenangan, kita nak cari kejayaan yang lebih besar dalam pertandingan ini. Apa saranan Datuk? Apakah perlu dikumpulkan macam kisah-kisah Harimau muda dahulu ataupun kembalikan kepada mereka ke kelab dan juga negeri? Saya ingat kita dari segi ini, kita perubahan masa dan perubahan pendekatan kita kepada pemain ini. Dulu kita punya status, kebanyakannya status kita ialah status amatur. Jadi pemain-pemain kita amatur, jadi pemain-pemain kita amatur, bila kita panggil main, dia datanglah. Tapi hari ini, status dia apabila pemain remaja tu mencapai satu apa kita kata tahap yang tinggi, jadi dia dimasukkan dalam tim nombor satu. Tim nombor satu di peringkat kelab dia. Okay. Jadi ini menjadikan apa kita katakan dilema bagi dia. Nak mewakili kelab ke, nak mewakili kebangsaan. Kemudian tekanan-tekanan mungkinlah saya ingat daripada jurulatih-jurulatih ataupun daripada mana-mana pihak yang menidakkan. Okay. Dia mengikuti program kita. Okay. Jadi ini barangkali satu yang agak. Alright. Sebab tak boleh status profesionalisme ni. Okay, baik. Terima kasih banyak, Datuk. Atas pandangan anda. Itu Dato' Ahmad Syafie, bekas jurulatih remaja pasukan negara.